Hai guys, bertemu kembali hari Isnin hari ini. Hari Isnin 8 Ogos 2022. Oke, hari ini saya ingin mengucapkan tahniah kepada my BFF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 F
kilat. So hari ini saya akan review review dia punya video viral dia yang mencecah 2K view something lah. So I nak review. So reaksi kepada ini akan diulaskan bersama nanti. So marilah kita menonton video yang dah 12 hari ditayangkan. Dan of course, congratulations to Amerika Lat. Now you are going to the 1K bro. Hopefully you will reach that 1K, monetize and do the best. So let's go, mari kita melihat video viral dia itu. Okay, let's go. Okay guys, oleh kerana you guys sudah tonton video ni, so kita ada screen di sini, kita ada tu projector LCD tu. Boleh lepas kelas ya, lepas kelas. Okay, kita mulakan review saya ni tentang video ni viral ni. Nama kilat ni macam-macam kilat ni. Okay, let's go. Okay, komen semua tu. Sekejap lah. Okay, kita up volume. Okay. Happy je dia. Happy nampaknya. Kereta dia baru dengan rapi. Nice wrapping by the car. Okay. Part ni saya shock lah tengok ni. Okay. Part ni saya shock tengok. Kerana dia betul-betul seronok. Seronok. Salam. Jadi saya mula-mula perasan lori ni. Dan saya perasan bapak dia. Itu saya fikir ada apa-apa kan ni. Tak apa. Tengok dulu. Saya perasan tu je lah saya perasan. Muka dia senyum-senyum. Macam ada apa-apa je ni. Tapi part ni bos. Part ni saya tengok lelaki ni memang betul-betul mengejar. Mengejar Supra ni. Dari jauh saya rasa ni. Semua teruja lah. Teruja. Sangat teruja. Best. Part ni best. Okey. Baik. Supra. Okey, Supra. Berlakon lah. Pandai berlakon dia orang ni. Okey. Makilat naik kereta. Itu pun nak tanya ke? Come on lah bro. Soalan apa tu bro? Okey. Tengok atas, tengok. Tu pun tengok atas. 5 tahun dekat Miri guys. Wow, 5 tahun. Ya betul. But okey lah, saya tengok. Saya tengok keretanya okey. Part ni saya tengok okey. Part ni. Ada susu lawak dia. Oh, seronok. Tahu tak seronok macam budak-budak dapat hadiah baru tu. Hadiah mainan tu. Ni lah seronok dia. Seronok mainan ni. Seronok mainan ni. Tengok. How kids like to see new toys. Ni lah contohnya. Tapi lakonan bagus lah, lakonan mantap. Acting lah, mantap. Acting yang mantap. Okay, bagus. Acting yang mantap. Acting yang mantap. Dia merajuk. Merajuk kawan. Pandai berlakon dah. Pandai berlakon. Okey. Itulah kelebihannya Amar Kilat ni. Pandai berlakon. Part ni lah. Part ni yang... Tengok. Tengok tu. Betul-betul lah. Okey lah. Hai semua. Macam mana video tadi? Jadi Amar Kilat memberikan pertenangan yang bagus. Nasib baik aku minta maaf. Nasib baik aku minta maaf awal-awal. Betul. Tapi jelah. Itu hanya gurauan. Sebab gurauan ini
akan membawa kita kepada cerita sebenar dalam video kita pada kali ini. Tapi saya rasa pendekatan nama kita ini bagus sebab dia dah menerapkan unsur-unsur lawak. Sama-sama juga dia mempromosikan perusahaan ini. Yang baguslah, itu bagusnya dalam video ini. Jadi kita akan tengok beberapa telitinya syarikat ni, telitinya dalam memberikan servis terbaik lah, wrapping semua itulah. Dapat tengok lah, dapat tengok. Syarikat ini menawarkan pelbagai perkhidmatan pengangkutan. Senang. Saya nak bercerita tentang perkhidmatan untuk membawa kenderaan. Sama ada kenderaan biasa. Intonasi voice Amar Kilat ni jelas. Itu yang menarik tentang video dia ni. Sudah pasti menjadi cabaran apabila kita berpindah, membeli kereta dari tempat yang jauh dan anda semua tentunya mencari perkhidmatan yang bapak dia. Apa lagi lah, senyum ni. Yang ni nice. Nice, kerana dia cuci, kereta tu balik cuci dan dia wrap balik kereta tu. Dengan harga yang berpatutan, sudah pasti ianya tidak Nice, ada ni dengan belakang tu. Tentang keselamatan, tenang, kendaraan anda sudah pastinya akan diuruskan oleh para pemandu dan kelina. Tengok wrapping cantik, wrapping cantik. Di mana keselamatan diutamakan demi perkhidmatan berkualiti. Saya sorok tengok cerita ni, sorok. Kerana ia menunjukkan ketelitian syarikat ni mengenali kenderaan mewah macam ni. Penjelasan nama kilat tentang servis ni terbaiklah kerana clear penjelasannya. Betul. Kerana kereta ini terdedah dengan hujan, panas, so baguslah sahabatnya lah, driving dia sahabat. Kos yang juga berpatutan untuk mata dan kereta anda sudah berada di depan mata. Temenung apa guys? Temenung mana ni? Temenung lah. Temenung melihat video yang terbaik. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen yang ada di dalam channel Amar Kilat. Sampai jumpa lagi. Okay guys. Bye-bye. Okay, terbaiklah. Okay. Alright guys, tadi merupakan sedikit saja kita punya review lah tentang Amar Kilat dan juga videonya Supra tu yang viral 2K tu. Tapi sebenarnya jujur lah dikatakan bahawa video itu bukan video yang terbaik bagi saya lah, terbaik dari segi konten yang terbaik untuk kenderaan, review kenderaan, review service dan juga of course dari segi penceritaan yang pada awalnya sangat funny, lucu, prank semua tu, tapi hujungnya tadi dengan informasi yang cukup, dengan address dan sebagainya, dan diselipkan pula dengan beat-beat yang menarik, contohnya macam wrapping kereta semua tu dan sebagainya lah. So dengan ini we end our short video of a review. So Amar Kilat, continue on with your pursuit of your 1K and congratulations for your third year on YouTube. Okay, third year. So bayangkan, ada orang yang cepat monetize, ada yang lambat monetize tapi quality videonya sentiasa ada quality. You know what I mean? Okay, tak kisahlah sama ada anda lambat atau cepat, yang pastinya hujung hari anda akan monetize juga, cepat ataupun lambat lah. Kalau dah monetize tu, pastikan anda maintain quality, maintain content dan juga sentiasa ingat bahawa viewers anda, subscribers anda inginkan yang terbaik daripada anda. Jangan dah bila dah monetize dah lupa diri, dah buat content yang alang-alang, jangan lah. Kerana kita masih jauh lagi perjalanan kita. Lainlah kalau kita tanya artis, artis pun susah dapatkan, artis pun susah nak dapatkan viewers ataupun audience yang banyak. Okay, faham. Okay, Amar Kilat, thank you very much. Akan review video yang lain di masa yang akan datang. Tapi untuk hari ini, kita dah review ya. Saya dah review awak punya video terbaik. Keep it up bro. BFF from Lawas. Hasta la vista baby.